Selamat kembali di Skakmat, sebuah program di mana gue ngobrol dengan tamu, utamanya politik, tapi setidaknya pembahasan tentang politik, sambil main catur. Um, ini adalah bagian dari promosi Mens Rea, ya, dan pembeli tur gue di tahun depan, masih April sampai Agustus 2025, tapi penjualan tiketnya 10 Agustus 2024. Di luar Jakarta, Jakarta mengunya Indonesia Arena, di depan 10.000 penonton. Di luar itu ada 10 kota, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Uh, Surabaya, uh, Palembang, dan Medan. Hari ini bersama dengan gue adalah seorang teman lama. Gue bilang sama dia, gue sebenarnya males. Tadinya waktu gue satu film sama dia, gue bilang gue males kenal sama dia. Karena gue pikir dia orangnya islami banget dan kerjanya ngingetin sholat. Bro. <tuh> Ternyata enggak orangnya, kerjanya nyanyi oasis mulu malah. Beda Nudil lo. Panji Pragiwaksono. Gue ceritakan sama lu kan? Iya, enggak yang cerita duluan Aco sebenarnya. Oh iya? Iya. Oh, gue cerita sama Aco. Lo nanya ke Aco, uh. -uh. Fedi tuh gimana sih orangnya? Islami banget ya, gue males kalau <laughs> dia ngingetin sholat. <laughs> terus Aco bilang enggak kok dia nggak ngingetin sholat gitu. Iya <laughs> terus, yeah. terus Aco cerita ke gue, iya. Uh, yeah. gitu. Iya yeah, karena Aco tadinya ada di project uh, Aida Cinta 2 uh. tapi dia digantikan. Iya. Yeah, karena dia

gitu. Um, tapi hari untung random juga ya? Enggak sih, enggak random. Dia udah lama enggak syuting tau. Iya, tapi gue rasa dia ingin terlibat dalam franchise-nya. Iya, yeah, dan apesnya dia adalah karena dia last minute, dia enggak boleh punya pendapat sendiri. Dia enggak boleh punya inisiatif. Lu nurut A, B, C, apa kata kita? Udah jadi. Udah jadi. Tuh, nah, jadi misbah gitu. dia. Iya, yeah, jadi misbah. Gue jadi hulusi. Hulusi. Dan, ya. tolong dikonfirmasi benar atau tidak. Gue tuh saking orangnya tuh kan gue method actor banget. <laughs> nggak syuting pun gue jadi asisten Fedi lo, Bener gak gue? Iya bener. Nih, iya. Gue nyampe lokasi bawa tas langsung lo ambilin langsung Betul. Lu taruh. Luar biasa. Dia sih. Bininya, sama bininya mana ke jalan-jalan. Gue yang bawain barang-barangnya. Kulusi <laughs> in real life. Gila. Salut sih totalitas lo. Si, uh, masih jelek lagi acting ya? <laughs> Enggak bagus tuh. But those were fun days ya. Yeah? Fun days man. Seru uh, banget sih. Uh, Tatiana Chelsea, Dewi Sandra, Dewi Sandra yang selalu bawa makanan. Iya, Pak Zura, ada artis Malaysia betul. juga. Iya, Bron, uh, Bron, Palarae. Yeah, yeah, yeah. Betul, seru, sih seru, seru, menyenangkan. Sebenarnya filmnya gak perlu selama itu di Edinburgh, tapi ya kayak kami nikmati. Nikmat aja di Edinburgh. Filmnya gak perlu selama itu di Edinburgh, maksudnya Lama, agak lama kan di Edinburgh? Iya, iya, lumayan lama lagi, lama, lama. Dan tapi itu ada... jualan ya kan? Ceritanya di situ, iya sih. Dan mumpung ada Fedi, gue mau. Uh, gue gak tau gue udah ini atau belum. Apa tuh? Tapi gue ada satu hari di mana gue ngerjain film itu lagi lagi mabuk. Hah? situ aja gue. Lu inget gak ya adegan di mana siapa yang mabuk ya? Uh, karakter siapa yang pulang 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 mabuk segitu? So Wah. Oh, Pazura. Karakternya fazura Fazura ya. Yang oh, pulang-pulang mabuk kita gotong ke <laughs> depan iya. rumahnya. Yang karakter hulusi. Ah udah biarin aja, sama juga juga mabuk gitu. Iyi, iyi. Eh enggak boleh hulusi. Ayo kita bawa dia yeah. masuk gitu. Itu tuh gue lagi mabok. Mabok apa? Gue diajak minum main satu botol sama uh, salah satu bos. Mending gue lagi gitu aja. <laughs> 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 bos ini kan kalau makan gak pernah mau sendirian. Jadi dengan Panji, what are you doing gitu? Apa Jadi lah. sebelum take adegan itu? Iya. <susuk> oh, gue saking padatnya sih, gue gak sadar gue. <susuk> iya, gue gue gak ada kerjaan. Lagi, ya? lagi, 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 sebelumnya, lu pergi hmm. sama salah satu bos itu. Iya, bos itu. Wine. Dia ngajak makan, dia minum wine, dia buka botol dua, satu habis barang, satu disuruh bawa gue. Habisin, habis itu ironically, yeah. gue cerita jadi orang sober yang nah, orang mabok. yang mabuk, <laughs> <Mabok laughs> sober. Jadi <laughs> 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 ya, gue baru tahu loh itu, fun fact, gue baru iya. nggak dan nggak kelihatan, ya mungkin karena wine ke orang ya. ngantuk. Kalau orang nonton Ada Cinta 2, ya. itu kayak orang ngantuk. Gue kalau mabok kan ngantuk. Tapi make sense karena itu kan tengah malam ceritanya. Kita Betul. kebangun gara-gara Fajura. Jadi, Jadi gue aktor juga. Jadi nyari sih. cara supaya kelihatan. Tapi ya nggak ya. nggak sampai keganggu sini iya. sih ini sih. Iya. Gue profesional bro. Mantap bro. Setelah itu gue sama Fedi ngerjain dua buah film, yaitu Doyok atau Eloncom, which I must say I had enormous fun. Asli. Ketawa terus. Ah nggak sih buat gue awal-awal waktu reading nggak. Karena? Karena gue pikir gue niatnya mau Fun banget kan shooting hmm. the film. Satu hmm. waktu kalian mulai ngerjain sisi komedinya ada lo, ada Benedion, hmm. Anggi. Hmm. Pegang banget menurut gue. Hmm. Masa? Tapi gue pikir Oh iya, gue kata bilang serius banget serius komedinya. Serius banget sih di komedinya? Iya, yeah, iya. Yeah, nah, yeah. Komedi emang gitu, fat yeah, susah. Yeah. Gitu ya? Iya. Yeah. Jadi gue gue ke depan dulu <laughs> kalau ada kelar panggil gue lagi, gue kan dibayar di buat acting ya. Uh, Tapi ya di situ maksudnya gue baru paham banget ngeliat proses kreatif komedi emang sesusah dan seserius itu, dan se itu ternyata ya, heeh, mm -mm. ya, maksudnya lo, lo udah pede banget tapi ya belum tentu lucu Betul. gitu, kan? Gak tahu sampai, sampai ketika film kan, ya, film ketika dia, film atau ketika mm -mm. beatnya lo omongin gitu lo baru tahu ya, mm -mm. gokil sih. Man. Dan itu menyenangkan, gue menghabiskan waktu lama sekali bersama dengan Fedi dan Luisa Sono. Luisa Sono, Luisa Sono yang Stephanie, yang Stephanie, asli lu asli. Iya. tahu ketemu sedikit atau mulu gara-gara dia unpredictable. Iya dan berubah banget gitu, udah pakai kostumnya, gila berubah banget. banget. itu jauh gue gak ada apa-apa <laughs> nah, malah malah lo yang sering nahan ketawa eh. Ya? lo yang <laughs> komedian iya gue ketawa mulu dia ambil lo yang nahan iya. ketawa mulu di cut ada mulu. satu adegan ya bener gue ketawa mulu ada satu adegan gue inget kami itu kan cerita bawa koper iya yeah. ini film yang pertama kalau masalah salah dua atau yang jam satu uh -huh. kalau masalah salah yang mendadak kaya tuh no, nah, yang kedua yang kedua ya iya yeah. ada koper terus karakternya si di sasona kan ali oncom ali oncom begini Jangan-jangan ini isinya embom. Embom kata gua. Terus gua ketawa gue bilang, eh Dwi, orang Betawi ngomong bom juga enggak embom." Bukan Betawi, lo, sekampung kampungnya orang oh, ngomong -kampung bom juga enggak embom. Sekampung kampungnya orang ngomong bom mana enggak ada embom. Tapi <laughs> lucu memang. Ya, Jangan-jangan isinya embom. ada embom? Kata <laughs> gua, lucu banget yang si anjing banget I love him so much. I love him. Um, kita akan main catur. Oke. Okay. Dan di skakmat, ketika langkah catur pertama dibuka, Pertanyaan pertama gue keluar dan ketika skakmat gue punya kesempatan terakhir untuk nanya entah itu skakmat entah itu resign ya bisa aja aduh lah ini kelihatannya gue pasti kalah gue mundur aja. bisa Oke oke ya. Dan karena kita lagi di acara talkshow politik yeah. dan banyak juga yang pengen tahu, Fed, Apa kenapa tuh? lu tiba-tiba aktif sekali berpendapat soal politik tapi lu mau hitam mau putih? Putih. Oke. Okay. Selalu begitu ya. Uh, White Knight Itu Maksudnya pertanyaan udah mulai Oh belum, nih. belum Oh belum, belum oke okay. Jadi ini masih basa-basi Ya By the way gue lupa Lu emang lagi ada project film kan Lagi ada hmm, Apa judulnya Baru selesai sih Satu Imam Dua Makmum Ih gokil Satu Imam Dua, dua Makmum, makmum. Oke okay. Perempuan nih dua-duanya nih Ya Apa nonton lah gue cuma seperti yang gue tulis di X juga mm -hmm. due to popular demand I am back to my roots <laughs> <laughs> uh, kemarin yang film sama Laura Basuki apa? Uh, terakhir rumah masa depan uh, itu sama, sama dia kan? sama Laura Basuki tapi sebenarnya itu syuting duluan abis itu baru yang kapan hamil sama hmm. Laura juga tapi yang tayang duluan kapan hamil Rumah masa depan baru itu nah Laura Basuki juga ngerjain film yang sama sama kita iya, yes. kita kaget banget ngeliat dia main, mainnya total banget total, lepas, iya. jadi waria iya, <laughs> kok bisa Laura Basuki <laughs> jadi waria ya <laughs> ya <laughs> yang ternyata, ternyata dia memimpikan peran-peran yang unik iya yeah. eh, yang sakit iya yeah. yang terakhir-terakhir agak psychological thriller kan tuh iya dia bagus banget dipuji sama banyak orang waktu yes. dia main film apa itu judulnya? iya udah kelihatan nih Call Yes. Ya udah kelihatan di uh, doyok kan kalau ternyata Mang Laura Basuki sakit. Bisa anda. <laughs> <laughs> Oke, okay. Perlu. Eh, ada tadangan ya, itu ada yang ekstra jadi jangan Hah? kaget. Ada yang ekstra. Ada yang ekstra. Mm -hmm. Biar Anda nggak kaget. Perlu yang ratu ini. Ini kan? Iya, betul ratu. Kurang mekar deh. <laughs> <laughs> jadi, agak Mahkotanya kurang betul, kurang, betul. Mengalir, jadi, kurang, begitu. kurang begitu ya. Oke, okay. silahkan langkah pertama Anda. Oke, okay. mm -hmm. sebagai orang yang gue kenalnya sangat well reserved ya, di Twitter lu kan sebenarnya jarang juga berpendapat sebelumnya. Yeah. I have to ask, gue gak pernah nanya juga, dan orang-orang uh. juga bertanya sama, apa tiba-tiba yang membuat lu jadi sangat aktif berpendapat di soal politik apa apa pemicunya Eh uh, pemicu pertama begitu Prabowo mencalonkan lagi sih hmm. kayak ya ampun nih orang nggak ada nggak ada menyerahnya ya nggak ada begitu kali ya karena konsisten teman juga iya iya gua 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 kagumin konsistensinya cuma iya dan berhasil Dan berhasil ]nya. akhirnya. Jadi itu ada 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 nilai Ia, positif iya, juga iya, dari itu iya. ya. Kalau di Islam itu istilahnya istiqomah, istiqomah sekali. Oke, ya pertama itu jadi tanda tanya buat lo. Iya, tanya-tanya karena um, apa banget sih gitu. Hmm. Eh motivasi di balik itu semua gitu. Hmm. Kan dan Gue khawatir berantemnya itu itu lagi capek ya, nggak ada yang baru gitu kan? Dan bagaimanapun, beliau punya rekam jejak yang belum tuntas juga gitu. Hmm. Nah, tapi gue merasa ya yaudahlah kalah lagi lah, tiga hmm. kali nyalonin, <laughs> yeah. gak cukup gitu yeah. kan? Tiba-tiba, yeah. hmm. Pak Jokowi ke situ kan? Hmm. Di situ gue merasa ada kans menang hmm. karena ya, Pak Jokowi masih banyak yang cinta. Cinta dan survei terakhir kan masih tinggi gitu. Betul. Jadi, eh gue khawatir kalau beliau menang. Hmm. Dan alasan utamanya kenapa gue khawatir, uh, satu, Pak Prabowo kan ngomong sendiri sama Najwa hmm. bahwa dia selama nggak berkuasa bisnisnya susah, dibutuh kuasa. Beliau sendiri loh yang, <laughs> yang, yang ngomong. Beliau sendiri yeah, ngomong yeah, ke yeah. Najwa yeah, gitu. Yeah. Jadi kayak, motivasi utamanya itu gitu. Hmm. Kedua ya rekam jejak yang belum tuntas, gitu kan. Jadi kayak punya utang yang belum ditebus. Hmm. Dan uh, ada lagi yang buat gua menjadi pertimbangan, Pak Bibi kan juga pernah bilang dulu waktu ya 98 hmm. itu, menggerakkan pasukan ke Istana Negara tanpa perintah, hmm. berarti ada uh, potensi kurang mengikuti aturan, gitu. Nah, jadi ya, itu karena dilihat yang mendukung Pak Jokowi hmm. berpotensi menang. Hmm. ya, itu akhirnya gue bersuara gitu hmm. karena ada potensi menang. Tapi kan, hmm. untuk orang, by the way, you're, oh, by the way, yes. tetapi biasanya orang hmm. atau aktor di kelasnya lu cenderung menghindar untuk terlalu terbuka opininya. Hmm. karena itu naruh risiko pada lu produser film nggak mau terlalu ribet, nggak mau aktornya kontroversial. Ada sejumlah produser gue tahu ngomong sama gue, gue udah males kalau pakai aktor ini atau nggak usah aktor ya, nama ini atau nama itu, karena ini kasus mulu. Gue nggak pengen hal-hal nggak -hal penting jadi membebani film gue. Oke. Okay. Ini adalah pendapat yang cukup umum dan ada banyak aktor yang juga menahan dirinya. Iya. Yeah. Tapi itu nggak pernah terpikir sama lu atau lu nggak peduli soal itu atau saya kan pedi nuril <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala menghukum <laughs> saya Atau ada yang lain? Uh, satu Gue gua tentu mikir dulu sih Dan gue melihatnya Ini kan political statement ya hmm. Dan gue cukup Confident sama pendapat yang gue Keluarin gitu hmm. uh, Dan gue lihat teman-teman Aktor atau aktris yang berkasus hukum beneran Setelah selesai kasusnya Setelah mereka nebus Mereka bisa Back on track, hmm. terus kenapa gua enggak? Hmm. Padahal cuma political statement, hmm. Gitu. Jadi lu ngukur sebenarnya? Gua ngukur. Hmm. gitu. Hmm. Dan ya kalaupun ada produser yang bilang males. kayak ya gua akan kasih argumen itu itu political statement. Hmm. Dan silakan bantah argumen gua kalau ada yang salah. Hmm. Dan kenapa lu bisa ngasih chance ke temen-temen yang pernah kena kasus hukum beneran? Hmm. Tapi gua enggak. Hmm. Gua akan kasih argumen itu. Hmm. Kalaupun udah nggak mau. Uh, tetap nggak mau hmm. ya balik ya gue balik ke aspek agama juga sih hmm. ya rezeki di tangan Tuhan udah subhanallah hoja <laughs> hoja gitu. saya bangga terima kasih dulu sih bangga pada hoja <laughs> 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 ya benar maksudnya ya aspek ya, duniawi dan uh, batinnya ini begitu karena itu political statement hmm. harusnya itu selain itu hak hmm. dan kita adu argumen aja. Gitu. Berbicara soal argumen, sebenarnya itu yeah. penontonnya sekarang mati episode tuh. sebelumnya. followers gue tuh menyarankan episode ini khusus gue nyiapin taplak di sini. <laughs> Karena, <laughs> dan gue juga nggak tahu kenapa tadinya kalau khusus untuk episodenya Freddy siapin taplak ada gue. Kenapa? <laughs> Tadi ngomong gitu. banyak. Oke, okay. ternyata. Fedi itu, gue gak nggak sebenarnya sampai hari gue simak. Ternyata Fedi itu, kalau lagi berargumen dengan orang di X, ditutup dengan kata taplak. Oh iya, gue gua ngatain taplak. Iya, eh, taplak gitu. Yeah, gitu. Iya, gitu. Pertama, kenapa taplak? Dan kedua, benar juga ngeliat lu engaging in dialogues, okay. in an argument, sama orang yang lu gak kenal sebenarnya. Yeah. Probably beneath you. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tapi pertama taplak dulu, kenapa taplak? Oke. Okay. Itu, lu ya? gue lupa. Oh, gue ya? Hmm. Gue lupa persisnya kapan hmm. e... Gue mendengar itu sebagai ledekan Dan gue lupa persisnya kapan dan siapa hmm. Tapi buat gue itu lucu hmm. Kok bisa taplak gitu jadi ledekan kan hmm. Terdengarnya juga lucu lagi? Terdengarnya lucu hmm. gitu Dan gue inget salah satu teori dalam komedi kalau lo mau ngerus atau mau ngeledek ke tenghina hmm. Pastiin huruf akhirnya tuh konsonan <laughs> Ini siapa yang pernah ngasih tau? Ah, itu siapa ya? Ap, ap. Iya, bukan lo ya? Karena enak goblok, keplak. Iya iya, bukan iya. lu ya? Oh, kalau nggak lu, banyak ngomongin itu sih. Kemal, ini hmm. ini komedian yang pernah syuting sama gue ya. Hmm. Kalau nggak lu Kemal, Jegel mungkin. Atau Acok. Acok. Hmm. Jadi pastiin konsonan jadi hmm. enak gitu, hmm. bukan Apalagi. yang vokal gitu, iya. Dan, iya. dan dan. Padahal kolak bisa loh vet. Kolak gitu. Kan islami gitu. Ya. Dekat <laughs> deket banget jadi tajil gitu. Jadi tajil. Tidak, tidak baik, tidak baik ya. Taplak. taplak. Ya. Taplak. Dan, dan... Plak, ya. taplak itu ya, taplak gitu. Ya, ah, iya bener. Ya. Nah, itu, itu. Dan... Dan gue juga sering pakai itu kalau lagi sama garasi sih. Hmm. Gitu, dan... Yang mana gue dengar mau ini ya? Mau balik lagi? Iya udah, udah balik lagi sebenarnya. Kita uh, udah udah manggung-manggung lagi, original formation. Kalau pertama lo ya? Iya, ayo. Ayu. Ayu, betul. Iya, ya. ya. terus ya... gitu Itu yang taplak ya. Yang kedua apa tadi? Kenapa lu memutuskan untuk mau berargumen sama orang yang lu kenal hmm. juga? Enggak. Karena bukan masalah gue menang atau kalah sih dalam hmm. argumennya. Tapi uh, yang gue ngobrol juga ya sama yang muda-muda nih atau gen Z gitu. Emang banyak yang gak tahu informasi yang gue angkat. Hmm. Jadi bukan masalah gue menang argumen atau kalah. Tapi hmm. kalau ada yang baca syukur-syukur hmm. terinformasi gitu. Iya. Yeah. Dan artinya tweet itu tidak ditujukan pada orang itu saja, enggak tweet itu aja. Siapapun yang, lagi siapapun yang mau baca, yang yang di X, yang di Instagram, yang di uh, TikTok. Jadi kalau ada yang mau baca silakan gitu. Jadi uh, tujuan utamanya itu sih mau bukan soal menang debat atau kalah gitu. Dan kalau gua nggak tahu, gue juga bilang, eh gua nggak tahu kalau yang itu. Lu tuh memang selama ini baca dan mengumpulkan informasi ini emang selama ini kah? Maka, karena tadi di awal lu kecenderungan yang gue tangkap adalah bahwa lu tahu beliau ini udah berkali-kali, ya. lalu lu juga tahu beliau ini kemudian didukung Jokowi, kemudian lu merasa ada kekhawatiran, berarti kan ada ada informasi yang emang udah lu miliki. Iya ya? udah. udah. Gue ngikutin, gue update hmm. dan yang menurut gue penting di bookmark lah atau di like, hmm. gitu sih. Jadi emang emang gue ngikutin gitu ngupdate. Hmm. Lu nih sekarang? Beleran gue. Hmm. <laughs> gak apa-apa gue, gue, <laughs> <hati aja. laughs> gak Ini aja ide ide gue ya ide apanya ide ide talk show sama main catur okay, yeah. tapi gue suka kecilnya sendiri karena okay, sebenarnya yeah. niat gue adalah lu antara longgar lagi ngobrol atau lu lagi ngobrol ngo longgar di main catur oke okay. kalau ngobrolnya konsen caturnya longgar jadi gue bisa menang oke okay. kalau caturnya fokus ngomongnya longgar jadi kadang-kadang slip kayak Fahri Hamzah tuh karena dia emang senang main catur yeah. Oh, udah, 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 udah. udah. gue sempet nyecer gara-gara pernyataan dia sendiri yang dia kayaknya gak nge keluar dari mulutnya dia gitu. Waktu lagi di interview apa sebelumnya? Waktu lagi di interview. oke, okay. ada juga, tapi Ahmad Saroni, gue lagi asik ngobrol, gue mindahin anak catur yang kemudian jadi raja gue mati. Jadi, gue sekarang ini suka hati-hati sendiri, gue main ngobrol, main ngobrol, tiba-tiba gak nge aja. Kayak ada bahaya yang mengancam, Ini serius banget, emang kalau menang dapat apa sih?" Kita dilihat ini kan ada kamera di atas, kita dinilai permainannya, "Fed". Gue gak pengen tolol-tolol banget lah jadi orang. Oke. Okay. <laughs> <laughs> ente diam dulu, Ente. Oke, okay, oke. Okay. Ente, saya gini dulu deh, set. Oke, okay, kalau gitu. Mm -hmm. Oke. Okay. Ya. Yeah. Lu bilang, um, lu mengikuti informasinya cukup lama. Mm. Uh, jadi sebenarnya, itu memang sudah jadi bagian dari diri lu, kepedulian terhadap politik. Yes. Yeah. Kepedulian, ketertarikan. Uh, iya. Mm. Tapi memang nggak ada pengejauhan tahannya aja. Dan nggak pernah kelihatan, orang nggak pernah nanya lu, lu nggak pernah dikasih tempat. Eh Video uh, diskusi soal politik itu ruang-ruang itu tidak pernah ada, kan orang nggak tahu. Oh kan? iya iya iya. iya. Ketika sekarang orang tahu atau waktu itu dia orang tahu, lu kan jadi pembahasan, hmm. Sampai, eh, topik di X, media ngebahas lu. Ada ya. yang ada yang niat wawancara lu kemudian, Fedy kenapa ya gitu? Oh ada ada, oh, ada. ada ada beberapa. Terus uh, jawaban apa yang lu berikan kepada mereka? Kebetulan uh, itu juga banyak nabrak sama syuting sih. Oh, jadi enggak. Jadi memang, apa namanya, secara waktu nggak bisa. Dan kedua juga, um, apa apa yang mau diomongin. Dan gue juga kalau lagi syuting ya, uh, fokus banget ya. Oh, betul. Jadi, gue nggak mau longgar kayak ini. <laughs> <laughs> Jangan sampai interviewnya uh, spot on, syutingnya longgar iya, gitu. Iya, iya. Dan, dan apa namanya, uh, Apalagi waktu itu kayaknya bahkan sampai sebelum pemilihannya banget gitu. Hmm. Nah waktu setelah pemilihan, uh, ya ada syuting juga sih, cuma waktunya masih belum banyak pas aja. Hmm. Hmm. Um, tapi lu memaklumi kagetnya publik terhadap uh, opini politik lu yang kemudian terbuka? wajar kan wajar cuma gue nganya nyangka sekaget itu sih karena <laughs> mas mas ganteng berwajah ideal nggak cuma maksudnya dari dari ex pertama gue aja yang mulai politik hmm. menurut gue tuh masih dan gue perhatiin banyak yang nulis itu sebelum gue yang yang selebritas juga hmm. kan gue nulis gue masih belum menentukan pilihan tapi hmm. yang pasti gue nggak akan milih 02 hmm. itu 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 yang pertama, itu. pertama banget politik lah gitu soal pilpres Gue masih inget tweet itu juga. Jedar. Terus gue pikir, kok saya bu itu sih bukannya banyak juga yang udah nge-tweet kayak gini duluan. Hmm. Dan masa cuma gara-gara gue nggak pernah ngomong sama sekali kan. Hmm. Tapi pas gue iseng-iseng cari, ternyata baru gue yang nulis gue ke... gue nggak akan milih 02 yang lain Gue udah tau sih, gak bakal milih siapa. Oh gitu, cuman lu doang yang Cuma doang yang nol ada angkanya gitu kan? <laughs> <laughs> Berarti ada salah perkiraan juga sebenarnya ya. Lu pikir semua orang melakukan itu? Iya, iya, gua, gua miss di situ, hmm. tapi memang kalaupun gua tahu orang lain ternyata gak nulis angkanya, gua akan tetap tulis sih, karena emang itu Isi pikiran gue gitu. Apakah ini? dari tadi eh, lu, gue, eh, lu sekarang eh, ah, lu, lu, tadi ini gue maju ke sini hmm. apakah ini kemudian membuat teman-teman lu sendiri maju dan menunjukkan kekecewaan karena tadinya di mata mereka lu nggak kelihatan warna politiknya hmm. tiba-tiba gue begal sama Fedi lama aku kok tiba-tiba gitu sama idola gue kok tiba-tiba gitu sama pilihan gue kenapa nih itu itu reach out ke lu hmm. Fed ada apa nih ada yang kayak gitu? Iya, kan? jadi teman-teman gue, hmm maju ngomong ke lu, ngomong, tiba -tiba ngomong mempertanyakan, ke lu. kenapa lu? Jadi teman-teman gue yang Jadi misalnya dukung 02 gitu. Iya betul. Bukan orang umum ha. nih. Teman-teman lu tiba-tiba nanya, "Kenapa lu ngomong kayak gitu?" Ya. Apalagi karena gue kan emang okay. lingkungan lu. terdekat gue. Mm -hmm. uh, yang ternyata dukung 02 itu pun gue tau belakangan nggak ada yang ngomong Oh nggak ada, yang, ada yang nanya Mereka nanya satu sama lain sih Fedy kenapa <laughs> Cukup, klasik. Cukup klasik Fedy kenapa <laughs> gak tau tuh gitu kan Terus uh, Dan Sampai sekarang pun Kalaupun yang nanya Memang gak milih 02 gitu hmm. Tapi ada juga yang milih 02 Udah gak nanya lagi hmm. Argumen lu bener sih Terus gue tanya balik terus kenapa pilih dia Hmm bingung juga dia jawabnya hmm. gitu kan, yeah. nah cuma, uh, ya intinya gak, itu pada nanya satu sama lain, gak ada yang nanya langsung ke gue hmm. gitu, kecuali yang emang pilihannya bukan 02, hmm. lo kenapa bro? ya ya gue jelasin kurang lebih ke lo tadi hmm. ya mereka semangat, gila men, gue selalu, tapi gue takut juga nih di hmm. hati-hati tukang bakso gitu klasik. Yes, tukang tukang bakso pakai ht, gue sih adanya tukang bubur kacang hijau. Kalau ternyata dia megang hati berarti udah lama bertahun-tahun nih mantau rumah gua entah kenapa. Selama ini. <laughs> Selama, ya. Selama ini, ini gitu. Ya. Dan kita kami sebagai orang syuting di lokasi syuting orang megang hati. Semua. Iya, gitu. udah nggak kaget iya. kan gitu. Player masuk, player pemain, pemain juga masuk <komen, laughs> main di lokasi tolong. Oke. Gitu. Oke. Okay. Berapa kan ya? Iya. Pertanyaan gue selanjutnya, ini ini sesuatu yang lagi marak sekali terjadi dan bukan hanya terjadi sama lu, tapi terjadi kepada siapapun. Entertainer yang terbuka opini politiknya hmm. kemarin, Aco juga yang sama. Yeah. Apakah kayaknya iya, apakah lu kemudian mendapatkan pertentangan dari politisi di Twitter? Kalau main film, main film aja. Oh iya, iya, gak usah. iya kan, ada, ada, kan, ada. Aco sekarang lagi ngalamin itu soalnya. Oh iya, iya, gue juga pernah. Ada yang gue baca gitu. ya, betul. Um, dan seinget gue ada semacam balas-balasan, uh, balas-balasan balas -balas ya? okay. gitu lo tau. Dia siapa orangnya? Eh. Persisnya gue gak tau siapa. Mm -hmm kebanyakan itu yang gue perhatiin detail itu dari Demokrat, uh -huh. dari PSI, uh -huh. dari nah kan semenjak apa Nasdem dan PKB menyatakan bergabung ke pemerintah uh -huh. kan gue berpendapat juga tuh uh -huh. gue bilang ya udah kalau kayak gitu gue nggak akan milih calon lo di pilkada uh -huh. karena lo udah nuduh curang lo gabung sama yang curang gitu uh -huh. kan kalau banget pernyataannya <laughs> Nah itu ada dari yang Nasdem. Hmm. Kayaknya Ahmad Saruni dah. Oh iya, iya. Kayaknya deh. Gue gue mesti lihat lagi. Hmm. Yang PKB, kayaknya nggak nggak ada yang nggak tahu kalau ada kadernya ya. Hmm. Uh, terus jadi ya ya uh, ada ada sih dari Demokrat tuh yang dulu korban penculikan juga sih. Andi Arief, hmm. tapi dia tidak uh, berargumen, hmm. tidak membantah argumen gue juga waktu hmm. gue mengkritik KHY waktu jadi Menteri. Hmm. Yang apa namanya, dia bilang, gue nanya kan karena sekarang udah di pemerintahan, langkah-langkah apa yang mau dilakuin buat memperbaiki yang dulu dikritik. Hmm. Beliau jawab, sabar dong mas, ini kan namanya juga baru gabung gitu. Oh, gitu, ya udah, ya udah gitu kalau cuma gitu jawabannya. Udah sabar gitu. ya mau siapa ya? Iya <laughs> ya, mau gimana lagi kan? Gitu. Lain, gitu. Iya. Nah Nah so. jadi ya, ya emang gue ngeh ada ada yang dari uh, partai. Itu pendapat lu sama orang-orang yang bilang kalau aktor mah fokus di acting aja lah, nggak usah ngomongin politik. Kalau mau nyemplung ke politik, tapi kalau enggak ya mending fokus aja. Emang film lu bagus kan? Banyak yang kayak yeah, gitu. Iya iya iya. Ya gini maksudnya kalau mereka memang nggak tahu. Uh, etika berdebat, hmm. berarti emang nggak punya argumen aja, hmm. gitu kan? Hmm. Kalau mereka tahu, tapi berarti nyuruh gue diem, gitu kan? Hmm. Dan um, nyuruh gue diem emang emang nggak bisa berargumen dan standar aja sih, maksudnya yeah. masa lo nggak tahu hak gue sih yeah. untuk yeah. berpendapat gitu, yeah, maksudnya... walaupun walaupun itu pendapat goblok itu hak gua, iya gitu. Dan diemin aja kalau emang menurut lo gak penting gitu kan? Iya, iya, <laughs> <itu> betul, <laughs> betul. Bahwa mereka bereaksi seperti itu kan, kayaknya ini ya overcompensating gitu, atau setrekannya nerve ternyata iya, iya kan? Ada yang, ada yang kena mungkin iya. gitu, iya. tapi ya argumen udah main film aja gitu. Itu kayak ngomong sama Iwan Fals, udah nyanyi aja, Aneh kan? Iya, iya. aneh. Indonesia dulu mengenal namanya, kata tatakwa ya, ini pasca suami ada kata tatakwa. kata tatakwa itu kayak suami, tapi first plus Westrendra ada puisi, ada orang kaya, setiap Jodi Tapi ini tuh semua elemen gabung jadi satu dan kritis. Semuanya maksud gue, baik dulu GBK itu full nonton orang bermusik, berpuisi tentang rezim. Full, full terus. Kenapa aneh, ada seorang aktor, mas-mas. E, bermuka pipi ini tiba-tiba ngomongin politik kan sebenarnya gitu kan sebenarnya itu dan ah, historis gitu berarti iya dan sebenarnya kan gue bisa jadi milih lo, loh Hmm benar juga iya kan ya. jadi e, gue merasa memang untuk mendapatkan suara ini ya ala-ala aja gitu ya. nggak benar-benar mikirin ya. harusnya kalau memang politisi dan memang mau dekat dengan rakyat atau setidaknya mendapatkan suara rakyat yang kayak lu tuh jangan dilawan yang yang kayak lu tuh diajak ngobrol yeah, gitu. Jadi gitu. itu, lu kerja yang menentangkan berarti lu tuh mewakili rakyat atau enggak nih nah gitu. itu dia ya itu kan memang butuh skill yang sabaran ya di dirangkul diajak ngobrol hmm. gitu itu memang ya mungkin kenapa ini bukan yang mas, belum masuk elit mungkin ya hmm, yeah. karena ya masih emosional gitu dan jadinya ya kebuka sendiri kan nggak nggak ada argumen cuma udah main film aja gitu lu sekarang berapa ini gua kita pernah tanding waktu syuting betul doyok kan betul ya, ya. Oh, bukan doyok 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 ya iya gua pikir cinta karena kan Anggi main catur mulu tuh dia pasti bawa kan yang iya, iya pencet Di handphone, di oh, iya, bener, di papan. Bener, bener, bener. Ya, sambil nunggu ya kita. Yang gue ingat, Game dua gitu. Yang gue ingat, mm. Doyok atau alioncom itu main werewolf. Ya. Yeah. Pedi jago banget main werewolf. <laughs> Anjing mukinya lempeng banget. Gue gue nggak tau lu main poker atau enggak. Lu pernah main poker enggak? Walaupun tanpa judi. Pernah pernah. pernah. Cuma uh... Ayah, Gak, gak, bisa dibilang good karena gak sesering itu gue main sih gue oh. main actor men itu kan acting main werewolf itu iya betul, iya, yeah, betul. Yeah. tapi gak gue inget banget yang actingnya juga dasyat tuh yang komika perempuan berjilbab itu siapa? komika jilbab perempuan? di yang ke... dia, dia yang di kelurahan juga tuh suaranya agak cempreng Arafah. Hmm? Ah iya, Arafa. Itu dia tahu gue werewolf tapi dia harus belain gue oh. Dia belain mati-matian gitu oh. Makanya pas menang malu keren belainnya gitu <laughs> Emang ada Arafa di film kita? Emang yang komika bijilbak populer itu siapa aja sih? Arafa, ya? Bo'ah Nggak, bukan Bo'ah namanya Bo -ah. Arafa sih kayaknya Arafa ya? Ada, ada sempet ada bener jadi ya. petugas kelurahan Bener deng, iya bener nah, bener, bener, bener Ada 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 Iya yeah, iya yeah. Iya yeah, oke okay. Tadi kita lagi ngomongin apa? Kira-kira petimu-petimu di sana ya? Gue ganti deh, gue ganti pernyataan Oke okay kan tadi gue lagi ngomongin soal politisi politisi bilang ah, lu jangan ber, berpendapat lah hmm, hmm. kalau mau uh, nyemplung ke dalam yeah. uh, atau fokus aja di film ini sesuatu yang lagi banyak banget terjadi hmm, dan biasanya hmm. memang benar kata kata lu politisi sih bukan politisi politisi kelas kakap ya yeah. politisi politisi yang ya, belum uh, yang, yang yang elitnya gitu kan yeah. uh. tapi mereka mah jelas tapi kita tahu bahwa mereka politisi. Orang-orang ya. yang selama ini berdebat sama lo di sosmed, lo nandainya ini emang orang yang penasaran hmm. atau penasaran apa? Penasaran sama pendapat lo okay. dan politik lo. Atau sebenarnya mereka buzzer, karena buzzer juga banyak kan? Oh ya. Yeah. Kalau gua sering banget diserangnya sama buzzer dan kelihatan. Yeah. Tapi sebenarnya tidak baik juga untuk gua langsung pukul rata. Kayaknya semuanya buzzer nggak juga? Ada juga orang yang benar-benar penasaran kan? Lo ngelihatnya di antara semua yang nyerang lo itu? Yeah. Apakah itu bazar semua, ataukah justru enggak semua atau campur? Gini kalau lihat akunnya banget yang following nol atau following nol itu itu bisa dua kan, hmm. Bazar hmm. yang artinya dibayar hmm. atau pendukung yang fanatik hmm. bikin akun palsu hmm. buat nyerang dia nggak dibayar. Gue nggak tahu itu jatuhnya bazar dapat apa? Enggak enggak, bukan lah ya mungkin mungkin mungkinnya fanatik aja diambil bikin itu. Hmm. Nah. Kalau ngelihat yang akun-akun bodong kayak gitulah. Hmm. Tapi kadang gue masih lihat pertanyaannya masih oke okay nggak nih, makanya mau gue jawab hmm. gitu. Terus, uh, tapi kalau yang uh, akun real kan lo bisa lihat dia di follow sama siapa. Hmm. Tapi kalau yang cuma maki doang sih kadang gue lewatin gitu. Ya, gue juga cara nandainya adalah gue lihat dulu timelinenya. Kalau timelinenya seperti orang pada umumnya, huh? normal gitu. Ya. Berarti ini mungkin layak untuk gue jawab sih Karena iya, dia memang iya. manusia penasaran Tapi lu bisa ngeliat banget buzzer dari timeline nya sih Isi Oh iya iya industri, iya Dia iya, punya iya. kehidupan lain oh, oh, oh. Pasif -pasif. Dan ini apa ya, Ngasih ngasih potongan video tuh Bener-bener Kepotong-potong sampai ada satu Ini jelas buzzer Cuma gue pengen ladenin gitu hmm. Dia ngasih foto uh, Pak Prabowo lagi Press Conference hmm. Dia bilang Saya membantah semua tuduhan ke saya hmm. pertanyaan gue cuma ini tahun berapa hmm. press konferensi di mana hmm. yang diklarifikasi apaan sih nggak dijawab hmm. sampai sekarang karena emang nggak hmm. jelas itu di sini <laughs> jadi jadi kayak buat orang juga jangan terlalu cepat percaya sama video yang cuma sepotong-potong gitu ya, ya. gue punya pertanyaan sebelumnya lu jalan dulu pertanyaan, pertanyaan gue mulu jalan gue <coughs> udah jalan ya oke okay. hmm. pertanyaan gue adalah tadi lu sempat ngomong gue lihat dulu nih pertanyaannya layak gue jawab atau enggak nah berarti pertanyaan gue adalah gimana cara lu nandain mana yang perlu dan gak perlu lu jawab karena sebelumnya kan lu bilang <laughs> ketika lu ngejawab, itu karena lu pengen jawaban lu keluar juga untuk orang lihat karena banyak yang gak tahu yeah. dan itu betul hmm. um, jadi semakin mengerucut ke pertanyaan gue berarti gimana caranya lu nandain tweet mana yang lu jawab tweet mana yang gak lu jawab tweet mana yang layak untuk dapat perhatian lu mana yang gak perlu Hmm. mungkin mungkin uh, kayak memang kalau gue ngejawabnya tuh gue bisa ngasih informasi atau ngasih data gitu paling paling sering kan kayak apa sih buktinya lo bisa bilang Prabowo itu dulu nyulik gitu nah yang paling sering gue kasih itu Uh, surat DKP itu, hmm. yang by the way gue dapetnya dari pendukung 02 loh hahahaha, <laughs> <laughs> oh ya? yes dia ngasih dibilang diamankan loh, terus gue bilang nggak ada tulisan diamankan di surat itu gitu kan, dan itu gue dapet dari situ gitu. walaupun lo bisa dapet di ya, ya. di googling and everything gitu kan, tapi dalam rangka dia berargumen dia ngasih dokumennya itu ke lo? iya gitu dan malah gue pakai buat ngebantah dia balik, itu satu, pokoknya yang memang eh uh, bisa ngasih data lah bukan cuma adu maki-makian doang gitu hmm. kalau yang emang maki, ya paling gue bales taplak <laughs> Terus uh, apa um, Ya itu sih intinya bisa ada adu data lah, gak, gak cuma opini gitu uh, Karena kita lagi ngomongin taplak, gue yeah. tadi lupa untuk ngasih tau alasannya kenapa gue tidak mengiyakan permintaan orang untuk naruh taplak nah. Karena ganggu aja jadi jelek ada taplak tuh jadi jelek gitu, nggak nggak bersih gitu. Iya, panggil tersiap. interior designer dong buat milih taplak yang gua. <laughs> naruh taplak pakai interior designer. Lu sekarang jalan sambil sambil. Gua lagi. Iya betul. Gile. Gua biar cepet tuh setiap kali lu naruh, gua langsung. Oke oke oke. Anda mau tahu punya saya yang mana? Hah? Tahu nggak terakhir kali gua maju yang mana tau? Iya. Iya. Pertanyaan gua adalah, menurut lu iya yeah. apa yang uh, Concerning dari politik kita sekarang, dari situasi politik kita sekarang, gue terganggu kalau gak Iya, pertanyaannya berat ya. Iya. Yeah. Jadi kalau menurut gue, dengan kemarin hasil survei Pak Jokowi masih tinggi tingkat kepuasan, mm -hmm. itu gue khawatir akan memberi legitimasi ke beliau mm. untuk I think I can do anything I want. Mm. Gitu. Maksudnya bisa. Terlihat. setidaknya buat gue waktu di MK, uh -huh. atau aturan diubah uh -huh. dan akhirnya Gibran bisa nyalonin, uh -huh. uh, walaupun itu tetap abu-abu ya tetap apakah melanggar aturan ya enggak karena aturannya uh -huh. udah diubah gitu. Uh -huh. Nah takutnya jadi kebablasan sih, dia uh -huh. ya, kan uh, power tends to corrupt. Ya. Uh -huh. Absolute power dan absolute power, segera absolute absolutely. Mm. Nah um, itu kekhawatiran yang pertama. Kedua mungkin gini ya. Ini kan udah mau pilkada ya. Mm. Memilih itu sebuah skill sih. Mm. Memilih itu sebuah skill. Mm. Dimana menurut gua memilih itu rasionalnya harus lebih kuat dari emosional. Walaupun hak boleh-boleh aja lo memilih karena emosional gitu, mm. tapi kan emosional itu kita udah dapat dari kita lahir, rasional itu yang perlu dilatih. Kan. Mm. Nah, gimana caranya? Um, mungkin mungkin kayak yang udah lo lakuin sekarang lo mencoba melatih rasional orang, eh, orang gitu. Nah, kalau gue Kayak tadi gue bilang, waktu Nasdem dan PKB memutuskan untuk bergabung ke pemerintah Dan gue bilang, yaudah kalau gitu siapapun calon yang lo usung di pilkada gue gak akan pilih Karena lo yang protes bilang ya ada kecurangan tapi lo bergabung Itu gue dapetnya dari uh, Zainal Arifin Mukhtar hmm. Karena ya melihat situasi gue resah, gue is there anything I can do gitu Dan gue menonton salah satu videonya sebagai apa pakar hukum tata negara dia memberi saran seperti itu dan masuk di gue. Jadi gue persimpel aja sih langkah politiknya. Hmm. Dan daripada kita mencoba masuk ke dalam banget untuk paham untuk paham. Apalagi kan banyak yang bilang politik tuh nggak sesimpel itu. Hmm. ya Gue ngerti nggak simpel. Hmm. Tapi gue mau membuat itu simpel. Jadi My next move adalah berdasarkan move kalian hmm. Nah gitu Simple, Simple. Yeah. Yeah. Sebenarnya ya Yang paling menarik baru, dari, alu, Yang paling menarik dari yang barusan lo kasih tahu adalah hmm. Tidak lama Itu kan PKB ngerapat atau sendiri Berita PKB merapat ke pemerintahan yeah. Itu kan tidak lama Dari Anies sama Caimin Bikin pernyataan Bahwa mereka kalah Tapi kan yang menarik adalah Anies ngomong Caimin ngomong, abis itu balik lagi Anies ngomong di pidato tersebut. Caimin hmm. tuh ngomong persis kalimat kita akan lanjutkan semangat perubahan. Yang disuruh ngomong tuh si Caimin. Yeah. Dia yang ngomong, partai dia yang langsung gabung ke situ gue. Lu baru aja ngomong kita akan terus melanjutkan semangat perubahan. Abis itu gabung, berubah kemana ya? Mungkin berubah haluan kesidinya. Nah itu dia rumit kan kalau dipikir. Hmm. Apa sih maunya nih orang nggak yeah. satu suara? Yeah. Jadi gua nggak nggak tahu dalam lo gimana. Hmm. Pokoknya statement lo itu yang akan jadi pegangan gue, And That's it gitu. Yeah. Karena emang semuanya kayak, namanya juga politisi, maklumlah kami berubah-berubah yeah. gitu kan. Yeah. <laughs> Makanya itu sudah mau di jadi tagline mereka gitu loh. Yeah. Ya, gue gak mau ikut aturan itu gitu. Gue tahu lo akan berubah-berubah, yeah. tapi ya apapun keputusan lo itu akan jadi pegangan gue untuk keputusan gue gitu. Yeah. Ketahuilah bahwa... Lu yang main mencela, mencela ini jadi patokan gua. Iya, ngambil gitu. pilihan politik. Uh -uh. hmm. um, kalau kita lihat situasinya, ya kan emang rada-rada mengkhawatirkan hmm. orang tuh khawatir karena peraturannya yang diubah-ubah. Yeah. Semuanya kemarin hmm. kita bisa ngelihat kaisang jadi bisa kalau mau. Ya, yeah. untuk jadi eh uh, wali kota atau wakil wali kota yeah. belum jelas sih, tapi ya uh, penting udah di siapin dulu aja gitu Betul. kan. lu sebenarnya ngebaca nggak ini akan dilakukan oleh Jokowi atau seperti gua, gua I have no idea bahwa Jokowi akan seperti ini. Gua melek duluan, uh -huh. gua kebangun duluan. Menurut gua ya, yeah. karena waktu 2014 kan gua tim ses. Oke okay, ya. Yeah. Terus waktu 2019 dia maju lagi, gua udah ngeluarin video tuh malas milih Jokowi, nggak uh -huh. ada alasan milih Prabowo. Karena gua udah ada yang salah nih. Tapi yeah. Indonesia waktu itu belum terlalu banyak lah. Indonesia belum terlalu banyak. Belum maksudnya? terlalu banyak yang ada yang aneh dengan. Oh, Oke oke okay, oke okay, ya. Yeah. Lalu sendiri, were you a believer? Believer of? Jokowi, like I was. Objectively speaking. Oh, yeah, yeah, yeah. I admit. Ya yeah, 2014 ya believer gitu kan. Hmm. 2019 begitu mengajak Prabowo gabung. Hmm. Nah itu yang walah. Emang itu aneh banget sih. <laughs> itu kalau gue cerita. Kan hmm. gue di New York juga cerita sama teman-teman komedian kan, situasi di Indonesia seperti apa. Komedian yang orang, komedian orang New York? York Oke. Okay. Terus setiap kali gue cerita soal setelah kalah, lawan, lawannya langsung gabung ke kabinet, mereka bilang, emang bisa kayak gitu, kata gue. Gak tau juga sih, itu gak pernah terjadi sebelumnya. Ada tau, gak ada di dunia kayak gitu. Abis lu sama gue bertarung, sebelum masuk kabinet gue, itu gak ada loh. Karena kekuatan oposisinya kan gila. Waktu itu kalau masalah salah Hillary atau Obama. Oh kan sama-sama demokrat kan. Oh oke okay, oke. Okay. Yang nggak mungkin yeah, kan yeah, misalkan yeah. Hillary lawan Donald Trump. Ya. Yeah. Donald Trump menang, Hillary jadi nggak mungkin jadi vice president, yeah, 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 masuk yeah, kabinet yeah. gitu kan itu itu gak terjadi gitu. Oke. Okay. Kalau ya kalau bisa sih kayaknya nggak ada aturan yang larang ya. <laughs> Tapi <laughs> apa sebelum uh, setelah pilpres 2019 itu kan sempat chaos kan. iya yeah. Gitu yeah. ya, memang waktu diajak gabung su su supaya nggak keos lagi. Ceritanya, gitu. ceritanya ternyata ini begitu, begitu. Yeah. cuma kayak ya emang harus ngajak gabung banget. Maksudnya kan, <laughs> apalagi sebelumnya Pak Jokowi uh, akhirnya mengakui pelanggaran-pelanggaran berat hmm. uh, di Indonesia, kan pelanggaran berat gitu. Dan iya, buktinya kan banyak yang kecewa, kan kayak hmm. keluarga korban 98 waktu diajak gabung dan... Ex Tim Mawar mulai dapat posisi-posisi di pemerintahan iya, itu kayak wah iya. ini sih apa ini ya, gitu. masih geng yang sama ya masih geng yang iya, sama loh. kayak iya, loh. apa ini pertimbangannya gitu nah, sebenarnya argumen itu cacat loh argumen yang bilang kami gua ini misalnya ya saya gue nggak mencoba untuk menjadi Jokowi tapi argumen bahwa Prabowo diajak gabung ke Jokowi itu kan usaha rekonsiliasi supaya tidak terpecah lagi lah nggak harus gabung ke kabinet yeah. terpecah nggak berantem aja juga nggak pecah loh Betul. Benar, loh, benar, gak gue kalau dia tetap ngerti. oposisi gue di presiden dan lu oposisi selama lu gak nyerang dan gak berantem Gak pecah, yeah. baik kan yeah. aja hubungannya kan oposisi gak harus berantem, betul. oposisi kan cuma gue jaga berantem ya. gagasan gitu loh iya yeah. iya berantem gagasan betul jadi argumen bahwa oh kita pengen berdamai dengan gak gabungin Gak perlu gabung kalau mau damai damai mah damai aja setuju gitu nggak kan, harus gabung buat damai khawatir kan nggak punya oposisi akhirnya lolos tuh Apapun produk-produk produk produk itu di kabinetnya Jokowi atau dalam pemerintahnya Jokowi yang lu sempat ngelihat ini rada aneh sih itu apa? Kalau ada, kalau nggak juga apa-apa. Ini kayaknya siapa ya? Oh, lu abis ya. Eh, iya. Uh, Kebijakan-kebijakan Jokowi yang aneh. Iya. Uh, Jokowi. Mungkin yang paling deket papera yang gue sih nggak melihat persentasenya itu ada diskusi sama DPR sih. Gue juga nggak, sejujurnya gue juga nggak tahu tuh ab, diskusinya seperti apa. Tapi kan, kan di debat kan, Rike Diah Pitaloka tuh yang paling paling kencang. Uh -huh. kan? Dan sekarang udah selesai juga. Tapi gue juga setuju itu sih, ada rada-rada yeah. Iya. Spiritnya kan adalah gue paksa lu nabung. Abis lu ngomel mulu sih, katanya lu susah punya rumah. Yaudah nih gue bantu, gue paksa lu nabung. Itu kan. Idenya. Kenapa harga rumah diturunin? Asli dan bukan cuma nih. <laughs> <laughs> Makanya pemerintah jangan biarkan rumah jadi instrumen investasi naik mulu tiap Senin kalau naik mulu tiap Senin gini nggak bisa senin? bro kan, gitu kan? Senin harga naik kan gitu kan iya oh, kan yeah, yeah, kan? yeah, 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 yeah. iya biar, kan? yeah. biar, kita terburu-buru <laughs> gitu kan Senin harga naik mulu ngejarin kan gimana ini itu yang salah yeah, karena yeah, jadi yeah. gue nggak bisa nabung iya yeah, terus sama apa undang-undang revisi KPK yeah, gitu yeah, yeah. Uh, sama juga pilih saking banyaknya udah ngeblur gue yeah. Banyak, ya. banget, bang. banyak banget itu sebenarnya yang salah satu yang paling mengkhawatirkan itu uh, satel ya sebenarnya revisi ya. undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK, RKUHP, terus begitu gitu si apa namanya itu tes wawasan kebangsaan hmm. itu juga terjadi di rezim Jokowi itu, itu semuanya semuanya suram sih kita kan sebenarnya harus kita akui ya politik kan udah jadi obrolan sehari-hari waktu uh, revisi undang-undang KPK, RKUHP, hmm. itu kan menyebabkan demo yang begitu masif. Ya yeah. Demonya lucu lagi. Kalau lu ingat anak-anak muda tuh ada poster-poster lucu yang jadi di Twitter tuh jadi pembahasan adalah pada zamannya. Hmm. Tapi terus itu, itu pertanda bahwa generasi muda ini bukan a priori dan bukannya nggak peduli gitu. Yeah. Memang ada yang kampus-kampus yang cenderung pro pemerintahan. UGM salah satunya, <laughs> udah banyak lulus aja di pemerintahan <laughs> Kalau uh, UGM perlu pemerintahan. Iya kan, Pratik Boys, Pratik no kan UGM. Yeah. Oh, yang di dalam. Ya, di dalam ya. dia. Di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan itu banyak lulusan UGM. Iya yeah, iya. Yeah. Hmm. Jadi itu kan kayak apa ya? Kayak Ivy League, Ivy eh, League. kampusnya yeah, yeah. selalu punya posisi kekuasaan lah, yeah. The Yales, The Harvards, dan mm. gitu. Uh, sekarang, gue juga tahunya dari um, bocor alus politiknya tempo hmm. soal UGM yang selalu pro ke pemerintahan karena eh, kedekatan itulah yeah. lulusannya. Tapi yang mau gue sampaikan adalah kalau ternyata anak muda yang sekarang begitu peduli sama politik, kemudian menganggap lu sebagai sosok, lu kira-kira bersedia nggak ketika misalnya bang ngomong dong di kampus soal politik sharing sama anak-anak muda kayak gitu-gitu tuh lu menyediakan diri nggak setelah terutama setelah udah kayak gini? Mm. Kalau mesti mikir dua tuh, ini langkah gue soalnya. Oke. Okay. Mikir catur sama mikir jawaban gue. Dututututu. Mm, mm, mm. uh, bisa aja sih. Mau. Mau aja. Berkenan. Tapi mungkin gue akan lebih fokus soal keluarin aja dulu pendapat lo apa yang mau ngomongin gitu. Mm. Karena itu satu hal ya, berani untuk ngomong itu satu hal itu hmm. itu nggak emang nggak mudah. Hmm. habis itu tinggal bagaimana mengartikulasikannya dengan tepat gitu. Hmm. Uh, jadi lebih ke itu sih paling gua. Kalau soal politik kan. Mengartikulasikan dengan tepat tuh menarik sekali ya. Karena punya opini adalah satu hal. Satu hal. Ngomong-ngomongnya itu, itu juga satu hal. Karena lu lu maksudnya baik, kadang-kadang keluarnya kayak iya, sembarangan. Gitu. Sembarangan gitu. Jadi uh, apa yang Mau lo itu, sebisa mungkin singkat, padat, dan jelas. Dan itu kan susah. Susah sekali. Susah yeah. banget gitu. Lu tuh kayak gini tuh, lu punya hero gak sih? Gue tau kan lu oasis banget orangnya. <laughs> hero. <laughs> orangnya Noel Gallagher banget. <laughs> <laughs> Noel Gallagher banget. Gitu. Uh, gue pengen tahu kalau gue ya, yeah. contohnya ya, gue tuh kan selalu ditanya. Mas Panji kok berani banget ah. sih stand up ngomongin politik atau berkomedi politik? Gue yeah. bilang berani. Gue gede ngelihatnya begitu. Buat gue dari gue SMP ngelihat begitu. Yeah, yeah, yeah. Begitu kerjanya gitu mulu ke pemerintahan. Begitu yeah. sampai kena kasus gara-gara ada sketsanya dia ngindir batutut, Tutut. Karena yeah. batutut kan pada masa itu untuk yang masih kecil Presiden Soeharto, anaknya jadi menteri. Yeah. Menterinya kerjanya Peresmian, <laughs> <laughs> peresmian yeah, yeah, ini, gitu. peresmian itu, peresmian doang. Peresmian Pada zamannya. Terus uh, bagitu bikin sketsa peresmian WC umum yang resmin, bentuknya seperti. Tentu suaminya yeah. tersinggung, tentu Menteri tidak boleh maju dong, yang maju lakinya. Tapi gua tuh tumbuh besar ngeliatin komedi yang kayak gitu. Tapi tuh, waktu itu apa yang terjadi? Uh, Cuma ditegur apa gimana? Mediasi, ketemu. Oke. Okay, gitu. yeah. uh, dan Habis itu lewat gitu aja kok, baik-baik aja. Uh, tapi gue tumbuh besar karena itu. Um, tapi lo nggak tadi lupa nyeritain efeknya setelah mereka berdandan seperti Mbak Tutut dan mediasi. Hmm. Maksudnya kan sebenarnya yang orang bilang takut itu kan itunya. Hmm. Dan nggak bisa dipungkiri lagi risiko-risiko itu ada gitu hmm. kan. Nah gue kesel harus hidup di sebuah negara yang berpendapat tuh takut. Tenang, tenang. Jangan marah, jangan gua marah. santai ya? Emang gue kelihatan marah? Iya. Sebelum gue kesel. Oh banget. iya iya. Gue emosi banget. Iya. Matanya iya. isi, <laughs> maturnya isi. <laughs> <laughs> <Matanya> isi. <laughs> Tapi ya gitu. Apa ya? Iya itu Kes maksudnya gimana? Kesalahan itu nyata. Nyata lah. Karena banyak banget yang mau berpendapat takut. Ya. Yeah. Gitu. Maksudnya sampai bang lo yang berpendapat, gue yang takut. Ya harusnya enggak dong. Enggak betul. Agree. Harusnya enggak dong. Harusnya enggak. Gitu. enggak. Yeah. Ya. Pejabat harus harus kuat di 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 kritik gitu yeah. It, itu udah nempel nggak usah pejabat lah kita entertainment juga keras kan men nah, keras. komen komennya gitu Betul. kan Betul. jadi ya uh, ya gue nggak nggak gue salah aja kalau harus ada di sebuah negara yang mau berpendapatnya itu takut gitu tapi gue jelaskan gue kayak gini karena gue ngeliat begitu lu kayak gini apakah lu punya karena di dunia musik kan ada banyak ya, Kevin yeah, yeah, G yeah, yeah. kan punya pendapat politik, terus kayak um, Harry Belafonte, tapi kan itu kan kayaknya bukan yeah, musik yeah, lu ya. Yeah, yeah. uh, Gue nggak tahu nih, Hero lu karena kan uh, Oasis tidak dikenal dengan opini politiknya. Oh, atau, ya. Oh, atau, jangan ah, salah, Noel Gallagher dia punya pendapat soal apapun. Oh, gitu. Serius, dia sangat uh, luas wawasannya. Dia nanya, do you have an opinion on everything? Yes, tanya aja lo mau nanya apa gitu. Oh, wow. Walaupun gua agak kecewa waktu Covid sih sama dia. Hmm. Kenapa? Uh, dia gak percaya vaksin. Hmm. Hmm. Uh, tapi ya di selain itu tetap jadi hero gua sih dalam 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 berpendapat gitu. Yang paling favorit gua adalah um, the, audience, the audience doesn't know what they want. Hmm. Gitulah. Jadi elu ya bikin apa yang lo mau. Nanti siapa tau ada yang nyangkut gitu. Kalau lo ikutin maunya mereka terus, ya. Yeah ya lu gitu terus aja gitu produknya jadi mereka tuh sebenarnya nggak tahu walaupun sebenarnya yang dia ngomongin bahasa lebih kasar sih gua terlalu saja gitu kan nah ya. terus kalau apa namanya seniman musisi seniman outspoken. gitu outspoken mungkin mungkin eh uh, ya itu salah satunya Noel mungkin kalau politik ini tadinya ya tadinya menarik sekali ya. tadinya Budiman Sujadmiko salah satu, oh. gitu salah satunya. Kenapa? Karena udah masuk Gerindra ya. Udah officially masuk Gerindra? Enggak eh, tahu sih gue. Uh, nah mana waktu mana akhirnya, narasi, waktu juga. akhirnya uh, mendukung Prabowo, hmm. gitu kan. Uh, setelah apa yang dia omongin sebelum-sebelumnya, gitu kan? Kayak, uh, ya, ke, alasannya persatuan. Mau sampai kapan ribut? Gitu kan? Ya kenapa harus ribut, Bunga harus iya, ribut iya, untuk iya, berbeda iya, gitu iya, iya. kan. Yang bilang kita mau ribut siapa? Iya itu? gitu. Eh iya. uh, Oh, tadinya tadinya beriman Sujatmiko. Tapi wajar sih karena kita ngelihatnya sebagai aktivis dulu ya. Pas iya. Iya, segala macamnya. Sampai 2019 kan masih konsisten dengan iya. uh, pendapatnya dia atau atau aktivisnya dia gitu loh yang tetap pelanggaran titik That's it gitu kan. Nah, jadi kayak kesel banget sama ibu kayaknya. Karena? kesel banget sama ibu kayaknya waktu zaman di PDIP. Iya, <laughs> <laughs> gue gue juga maksudnya saat gue berandai-andai ada apa ya? Hmm. Salah satunya mungkin itu juga, gitu. Uh, mungkin nggak happy. Eh hmm. uh, tapi yang jadi pertanyaan gue banget tuh nggak sih orang-orang yang tadinya cukup frontal di 2019 dan pada pindah? Eh uh, Apakah perekonomian mereka segitu kacaunya kalau mereka nggak gabung? Hmm. Karena ini cukup cukup sell out loh. <laughs> iya bener lagi. Ide, idealismenya yeah. cukup yeah. digadaikan loh. Yeah, sell gitu. out banget ini. Jadi gue tuh berusaha mau mengerti. Hmm. Mungkin nggak bener hmm. tapi kalau gue bisa ngerti, oke, okay, gue ngerti. Gue nggak bisa benerin, tapi gue bisa ngerti. Prediksi gue ya, by the way. Yeah. Prediksi gue. Eh, ini ini lu jalanin. Eh, ya. Prediksi gue tuh gini. Bukan masalah uang. Oke. Okay. Tapi masalah investasi waktu di politik, ibaratnya. Mm -hmm. lu nonton bola bolang sih? Uh, not exclusively semenjak ya, anakku ketiga. Kan Manchester City. Manchester City. Oke. Kan? Yeah. Berarti lu agak ngikutin liga Inggris? Agak. Oke. Okay. Sebenarnya, lu lu inget nggak momen Van Persie pindah ke Manchester United? Yes. Atau Michael Owen pindah ke Manchester United? Yeah. Ini zaman Manchester United masih oke. Okay. <laughs> <tuh> Tapi ya. Uh, Van persis, tidak masih main, Michael Owen baik. Main, duduklah. Lah. Ya, kan ada tetap gol-gol penting. Ya kan ya. ya, ya okay, untuk okay. Manchester United. Dan padahalnya juara. Yeah. Intinya adalah Van persis kan mesti nanya sendiri-sendiri. Gue ini kan di Liga Inggris udah lama. Yeah. Gue di sini ngapain kalau bukan untuk jadi juara, juara atau merasakan jadi juara? Oke okay, oke. Okay. Gue bisa sih di Arsenal terus. Tapi kayak gue tahu di Arsenal bakal kayak apa hmm. sekarang. <laughs> 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 jadi gue gue akan bertanya-tanya pada diri gue sendiri What Why am I here for yeah. If not to be a champion gitu okay. Dan akhirnya waktu dan dia mesti gugur kan kan gue punya umur yeah. kan? gue punya yeah. ada usianya pada akhirnya dia mesti mesti kan nggak nggak di sini tempatnya maka berpindahlah dia berhijrahlah dia Michael Owen kan dari Liverpool yes. ini kan rival banget kan Arsenal gue gue tumbuh gue mesti nonton Manchester United tahun 2000 an rival utamanya yeah, yeah, yeah. saat itu emang Arsenal invincible segala macam gue rasa di politik juga gitu, Mas Bud, Bang siapapun itu, yeah. atau siapa yang yang berpindah partai banyak ke Pak BTP pindah partai juga. Yeah. Pada akhirnya mesti ngejawab pertanyaan gue nih di sini mau ngapain. Kalau gue di sini pada akhirnya mau mungkin bukan menang perse atau bukan ada dalam kekuasaan tapi untuk menjadi menteri. I need to find my way. Iya, yeah, gue bahkan sampai mikir apakah kalau mereka nggak menang lagi, like mereka benar-benar nggak tahu mau ngapain gitu. Maksudnya emang jiwa dan hidupnya itu politik, passionnya di politik. Kalaupun emang itu jawaban, ya gue bisa ngerti. Walaupun mungkin nggak gue benerin, but okay I get it. Karena emang di sini doang gue hidup. Yeah, gitu. This is your life. Ya yeah, gitu. Yeah, yeah. Profesi lu ini. Iya. Yeah. Yeah, Kayak yeah. gitu ya. Kayaknya cuma itu sih menurut gue. Iya. Yeah. se, Gak se, Gak sesederhana pengen kaya gitu atau pengen jadi proyeksi gue sih sejujurnya ragu nah gue sekarang jadi tertarik lu sendiri in yang lu yang lu nikmatin opini politiknya siapa selama ini maksudnya ini bukan idola ya iya yeah, iya okay? yeah, iya yeah. gue mantau siapa ya kayak misalnya misalnya siapa ya opini yang opini? ya, opini selalu gue suka iya opini politiknya tuh lu lu nikmati aja gitu hmm. Ini gue udah mulai gak mikir nih <laughs> <laughs> uh, Ini politik. Eh uh, Kalau sekarang-sekarang sih. Ini gue contoh gue ya. Yeah. Gue seneng banget ngeliatin Aco. Harus Aco. Mm, gue seneng ngeliatin Aco. Okay, okay. Aco tuh tajem banget. Oh loh. iya 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 iya. iya. Gue, oh ini berarti non politisi. Oh non politisi. Okay. Semuanya siapapun siapapun. Aco tuh tajem banget tajam, lucu, sarkastik. Yeah. Yeah, yeah. Karena gue berpikir, Aco sayang banget ya harusnya jadi spesial deh, jadi pertunjukan stand up. Tapi kan Aco kan seperti kita tahu adalah sutradara Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, yang yeah, sangat yeah, handal. Yeah. Maksud gue, Aco sih enak untuk dinikmati opini yeah, yeah opini, -opini yeah. politiknya. Uh, kalau gue <laughs> mungkin Ferry <laughs> Amsari yang lagi sering. Oh Ferry Amsari. Ferry. Yeah. Inilah tiga tiga aktor. eh uh... uh, ini um... Gue lupa judulnya. Eh uh, Apa judulnya? Endgame, bukan Endgame. Itu Endgame sih. Yang yeah. dokumenter itu? Iya. Yeah. Yang keluarnya pas di Iya, 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 iya. Apa namanya? Guys, Dirty Alex. Dirty Dirty Dirty. Iya, iya. Itu. Dirty Dayana. Yeah, yeah. gitu. yeah. Bukan <laughs> <laughs> Jackson yeah. Dirty Vote betul. Yeah. Yeah, iya Mereka punya podcast kan? Iya. Yeah. Sama, gitu. uh, sama Mas Dandi ya. Iya. Yeah. Um, ada podcast juga tuh dia. Siapa? Ferry Sari. Yeah, iya, ada, ada. Yeah. Gue sempet liat lu, sempet dia kan? Betul. Hmm. Terus, eh uh... ya kayaknya kayaknya yang lagi lagi sering gue liat itu sih. Lu nggak dengerin uh, bocor alus politik? Oh dengerin. Itu Don't menarik, tau, Itu menarik banget yeah, sih. iya. Uh, yeah. Itu seru sih. Seru banget dan emang nggak 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 Ya orang ngebantanya kan, lu udah kayak acara gosip lu, that's it, udah itu doang iya. nggak, nggak, nggak ngasih iya. yang argumen kayak gimana-gimana gitu Tapi gue gua penasaran sih kayak mm, Ini lu memang dateng dan nanya tuh orang cerita Atau lu menyusup, ya investigasi gitu loh Ya kalau didengerin dari obrolannya sih Basically mereka lagi kerja bikin liputan untuk tempo edisi berikutnya ya jadi emang kerja jurnalisme saja oh, okay. hanya saja mereka punya sumber yang sumbernya tidak mau dikutip iya yeah, iya yeah, yeah. dan itu kan premis dari podcastnya, bocor alus politik iya yeah, iya, yeah, karena alus. gua nggak bisa terlalu terbuka gitu dan itu menarik jadi jadi kayak suplemen gitu kalau lu mau ngelihat yang proper jurnalisme, tempo. tempo kalau mau ngeliat bocor-bocor alus, ke situ tuh ya itu cukup menarik iya yeah, gua, gua, gua nonton itu iya yeah. gue sebenarnya pengen mampir ke mereka huh? gak diajak-ajak serius? <laughs> cuman mereka mungkin pengen clean kali, kurang tajam kali lu dia, Bukan, kurang tajam apa lagi, aku <laughs> gak tajem, mau biasa aja yeah. gua lu, ah, masih sih, tau gak gue ini suka mendapatkan pertanyaan ini, eh? nah gue mau nanya ke pertanyaan oh, hal yang sama ke lu, sebenarnya sempat terbahas sedikit sama lu, tapi mungkin bisa lu lebih elaborasi, gue itu ditanya, emang lu gak takut berpendapat kayak gitu, yeah. nah gue asumsikan lu kan juga ditanya hal yang sama, dan lu tadi sempat jawab sebenarnya harusnya nggak takut kan? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Cuman kan masalahnya kan kita kan tidak hidup sendiri. Yeah. Waktu gua punya pendapat politik, itu kan bukan cuma pendapat politik gua, itu pendapat politik kami, gua dan Mila. Oh, Oke. Okay. Keluarga jadi terkendala atau bini lu jadi tolah toleh tiap Tol kali <laughs> lu pulang, ada yang Soalnya <laughs> kita gitu, punya ada penyidik apa penyidik KPK disiram pakai ah ya 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 kenapa kenapa ya kan kita parno kan resiko. Coba itu tahu gak yang paling parah dari kasusnya Mas Novel bahwa yang nyuruh itu polisi nggak ketahuan polisi kan nggak punya kan lone wolf ya, yeah. Makanya, emang gua kesel aja sama Novel. Tapi kan kita kan cerita ceritanya yeah, kan. Yeah, yeah. Jadi kalau misalkan orangnya yang gak ketang, berarti kan resiko terhadap lu masih ada, terhadap lu masih ada. Iya. Yeah. Bisa aja lo orang lagi jalan ah Fedi Anji. <laughs> <laughs> bisa, bisa. bisa lo Fed? Bisa bisa. Bisa lo. Iya. apakah ada kekhawatiran dari istri? lo, Kekhawatiran khawatirkan istri lo. Kalau gua ngomong terlalu gimana-gimana? Iya, gue gua ada rasa khawatir ke gue, hmm. rasa khawatir ke keluarga. Hmm. Tapi kayak nya lebih dominan deh. Angernya lo? Eh, anger sama situasi gitu, sampai gue mau berpendapat gitu. Iya, tapi kan, oh artinya lo jadi nggak berpikir dengan jernih gitu ya? Karena marah, kayak sama. Iya, tapi maksudnya gini. Juga, juga. Marah, tapi ma tapi gue pastiin sebelum gue nulis hmm. itu marahnya udah toned down. Hmm. supaya nggak gegabah gitu kan. Lu nggak pernah nge-tweet pas lagi emosi? Nggak, nah, nggak pernah. pernah itu, itu gue tau banget. Hmm. Jangan gitu kan. Nah. Atau lu zikir? gitu lah. Gak bakal langsung zikir, langsung nembus alam zona. Waduh, oh! berat banget. Langsung <supan> mirage. Iya, jadi, jadi, gini, Gue khawatir itu ada, nggak bohong gue. Rasa khawatir itu ada terhadap diri gue, terhadap keluarga gue. Hmm. Tapi itu tadi angernya kayak lebih dominan hmm. dan uh, ini mungkin ada aspek agamanya lagi ya. Hmm. Gue bahkan pilpres nih soal milih, bukan menang atau kalahnya gue yang gue pikirin. Hmm. Gue akan dinilai atas pilihan gue. Bukan outcome-nya gitu. Hmm. Kita tuh cuma bisa usaha kok hmm. outcome-nya apa nggak tahu. Hmm. Jadi gue anggap mengutarakan pendapat gue ini adalah kontribusi gue terhadap negara atau masyarakat. Yang mudah-mudahan itu bermanfaat nantinya. Jadi itu yang cukup ngalahin kekhawatiran gue gitu. Hmm. Dan uh, saat lo ngomong tadi disiram Uh, asam segala macam ada tapi gue jadinya harus meregulate kekhawatiran itu karena kalau enggak enggak keluar pendapatnya enggak keluar pendapatnya hmm. gitu ini lu loh sekarang hmm. 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 gue juga jadi agak penasaran kayak sebenarnya kita pernah bahas ini di WhatsApp di WhatsApp ya hmm. um, tapi gue mau tarik itu dari WhatsApp dan bukan sesuatu yang private gue cuma pengen tahu uh, tentunya dengan ngomong secara terbuka Gue gak tau siapa yang mau gue pilih, yang pasti bukan nol dua. Uh -huh. itu kan membuka respon dari orang-orang nol -orang satu dan 03 tiga pada masanya. Iya, yeah. apakah ada yang sempet? Eh, uh, nyamperin lu. Oh, ada, 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 dan lu memang tidak mau enggak? Hmm. karena terbuka menunjukkan. Eh, uh, iya, yeah. hmm. itu satu. Dan akan selalu seperti itu, atau ini one off kejadian ini. Untuk yang sekarang, gue gak mau. Untuk ntar sih, gue gak tau. Enggak ya? Hmm. Uh, untuk sekarang gak mau, ntar gue gak tau. Hmm. Karena hmm, gue yakin begitu gue menyebut siapa yang gue dukung hmm. itu udah tuduhan buzzer aja udah. Maksudnya? Gue buzzer salah satu oh, kandidat iya, gitu. Iya, 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 iya. Dan apa pilihan antara yang gue dukung menang atau yang gue dukung menang atau nol dua kalah. Hmm itu lebih kuat 02 kalah. Jadi oh, maksud ya, gue. Iya, ya. ya. itu kayak kalau di zaman gue dulu, bukan zaman dulu hmm? di Liga Inggris itu asal bukan MU. Iya iya iya. Nah jadi ee, dan walaupun akhirnya pilihan gue kalah, kecewanya ada tapi rasa setidaknya gue nggak berkontribusi dalam membuat 02 ini menang, that's it, hmm. udah gitu. That's why waktu itu gue bisa langsung ngasih selamat. Orang bilang lo langsung level acceptance gitu. Hmm. Karena, karena kan banyak loh orang memilih yang kemungkinan menang. Hmm. Bo Bodoh amat, value nya sesuai betul, dengan gue atau betul. enggak? Gue mau gabung sama tim yang menang. Tim kan? yang menang dan hmm. yang. Bandwagon Ya yeah, dan ternyata mereka sehari hari sering kalah. Ini tuh win. Hmm. Ada loh kayak -ini gitu, dan, ini ya, dan gue ngomong ngobrol banget gitu. Wow, nah, jadi, oke, okay, uh, akhirnya gue ya memang ya udah, gue yang memilih sesuai value gue, Menang, menang atau kalah, ya udah, that's it gitu. Karena ya ternyata tuh ada yang uh, milih karena I need, I need a win aja gitu, I've been losing for so long gitu. Iya. Mm -hmm. yeah. mm -mm 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 -mm. Tuh, tuh 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 tuh. Ya. Emang enggak nyima. Hey. <laughs> kan Udah mulai pegal nih. <laughs> gak apa-apa, gue juga. Kita okay. juga Bang udah waktunya untuk bungkus juga sih bentar yeah, lagi. sip. Tapi hmm. gue penasaran, sebenarnya ya, yang paling mengejutkan dari hasil dari pilpres. Hmm. Uh, adalah betapa besarnya angkanya. Ya. Yeah banyak orang, gue termasuk sih, berasumsi mereka tuh all out karena mereka tahu mereka nggak mau masuk putaran kedua. Iya. Jadi mereka harus karena udah ada gerakan 04 ya, satu ya. dan tiga bergabung. dan tiga bergabung. Uh, kalau mereka masuk putaran kedua, mereka pasti kalah. Jadi mereka all out untuk memastikan tidak ada putaran kedua. Ya. Makanya angkanya ekstrim banget. Makanya terus ada kekhawatiran soal logistik yang dikerahkan dan segala macam. Ya. Lu sendiri waktu ngeliat hasilnya, tadi sih lu langsung mengucapkan selamat. Tapi lu kaget nggak? Kaget dulu. Gue juga kaget. kaget. angkanya gak pernah kayak gitu soalnya. Iya. Maksudnya. Survei. Nah, ini kan ada tiga pasang kan. Iya. Dan itu bisa langsung ngalahin dua pasang itu kan. Gede banget. Gede banget. survei gitu. gak, surveinya gak pernah segitu. Gue aja bingung gitu. Eh uh, waktu itu respon pertama lu ketika ngeliat kemenangannya sebesar itu. Respon pertama lu ketika menang apa? Ketika dia menang. Uh -huh. Abis itu ketika lu ngeliat angkanya gede banget. Orang notice soalnya. Iya ya apa, apa respon lu? gue gue penasaran Lu lagi di mana by the way di rumah oh, lagi di rumah, di rumah. gue habis eh nyoblos hmm. gue lanjut ulang tidur lagi hmm. gue bangun pas hmm. lihat dang hmm cukup campur aduk sih gue kaget hmm. langsung isi otak gue yeah. wow kita But... sore udah mulai kerabat tuh soalnya tuh siang udah mulai kelihatan terus kita bilang ah tunggulah tunggulah sore sore udah makin terkerang lah Nah gue tuh gue tuh Quick Count gue cukup percaya Quick Count hmm, karena ya. software nggak pernah meleset kan nggak pernah nah, hmm. jadi kayak oh dia menang jadi gue kayak kok kok bisa uh, dan setinggi itu jadi masih banyak pertanyaan sih yang yang belum terjawab gitu baru kan abis itu muncul survei uh, ada tuduhan karena bansos lah ternyata hmm. banyak juga yang nggak nerima bansos emang milih tapi udah udah nggak terlalu gue pikirin lagi sih. Ya maksudnya begitu digugat ke MK. Hmm. Yang menariknya adalah tiga hakim kan bilang ada kecurangan. Iya. Itu baru pertama kali tuh. Yes. Baru pertama kali. Karena sebelumnya kan digugat juga kan. Ya. Tapi no issue. No issue. Baru pertama kali tuh. Tiga hakim bilang ada kecurangan. Hmm. Empat hakim bilang nggak ada. Hmm. Dan akhirnya karena suara terbanyak, hmm. gak ada kecurangan. Iya. Yeah. Itu kan udah aneh banget. Iya yeah, benar. Nggak ada kecurangan A karena Suara terbanyak. Iya betul 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 betul. Itu betul. yang betul. Dari wah ini sih deh. Very sudah. good point. Very good point. It, 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 Jadi yang tiga nggak iya, berarti iya. karena suara yang terbanyak gitu. keputusannya tidak ada kecurangan. Padahal ada tiga. Ada tiga. Akil. Karena kenapa nggak ada kecurangan karena yang empat bilang nggak ada yang banyakkan suara gitu. Itu kan kayak aku oh pikirnya banyak yang mesti dibenahin juga ya, dong. Banyak, berarti banyak, ini sistem. Kalau gue sih ngerasanya lebih ke rakyatnya aja sih yang mesti di rakyatnya mesti di, lebih baik lah pengambilan keputusan politiknya harus lebih baik wawasannya lebih baik cara berjalan yeah, politiknya yeah. lebih baik ya seperti gue bilang kan memilih adalah skill betul very good point memilih adalah skill gue, emang emang ini emang gue. gak gampang gitu ya, ini kayaknya gue kayaknya kayaknya ya. Ya, kita udah oh lu deng lu iya, lu gak? kan habis makan ratu gue iya Oh iya berarti. Oh, oke. Okay. Ada juri. Pertandingan kita ada jurinya. Iya yeah, yeah, <laughs> Ada ada hakim garis. Du, 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 Ini pertanyaan gua mungkin terkesan personal ya. Oke. Yeah. Dan jawab dengan bagaimanapun lu mau jawab aja. Mm. Selain milih presiden, pada saat lo nyoblos, lu nyi, milih anggota DPR, yeah. DPRD yeah. dan DPD. Yeah. Lu tahu siapa yang lu pilih? Tahu. Oh. Karena kebanyakan orang Indonesia kan enggak. Iya. Yeah. Um, kebanyakan Indonesia, gua bahkan 2019 DPRD nggak tahu siapa yang mau pilih, gua nyoblos partai. Karena kita bisa seperti itu. Kalau yeah. misalkan lu bingung siapa, lu nyoblos partai aja, nanti pada akhirnya partai yang nentuin siapa yang duduk yeah. di kursi tersebut. Tapi lu berarti tahu tiga-tiganya, tahu siapa yang mau lu pilih, lu riset. Nah, yang DPRD nggak nggak terlalu. Gak karena kita semua pengen di Jawa Barat dan pem milih komeng waktu itu. Saya tidak ada komeng di mana. Nah, karena kita. DPRD dia punya kuasa apa sih? iya uh, yeah, good point. Itu itu cerita uh, untuk Iya, maksud gua itu, itu gua nggak pikirin, kapan, tapi D ya. DPR DPR tugasnya mengusulkan undang-undang kepada DPR. Iya. DPR punya usulan undang-undang sendiri soalnya. Iya, iya iya. Jadi ya gue gue cari tahu gitu. Ya gue gue nggak untuk, untuk DPR dan DPRD. Iya. Hmm. Cari tak apakah di dalam dapil lu ada nama yang emang lu kenal atau nggak ada yang gue kenal lagi? Nggak ada juga. yang gue kenal. Ba, uh, wow, eh really. bukan, maksudnya uh, eh populer malah. Ah. Jadi emang Agak Kesek. sulit sih ngubek-ngubeknya ya, gitu hmm. uh, Pertama ini, biasanya sih yang paling ngefilternya, gelarnya banyak Hmm. Akademi. Profesor, ada dokter, Master, ada ilmu? You have to start somewhere You have to start somewhere? Yeah, yeah, somewhere. At okay. least di orang ada ilmunya Karena gini, gue okay. gue dalam.. Ada banyak yang goblok Apa? <tuh> 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 banyak yang goblok Beneran, bet ada yang gak ngerti Microsoft Excel di DPR tuh, <tuh>, 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 <tuh nggak ngerti atau nggak ngajak jago. nggak pernah nggak pernah ngeliat oh, oke okay. itu nggak Ini anggi tuh gitu. abimanyu anggi abimanyu tuh kalau nggak salah masih di kementerian ada apa? di bi kalau gue nggak salah uh. bikin pemaparan di depan anggota dpr yeah. komisi berapa sih yang keuangan perbankan uh. pakai microsoft excel sekarang so, lo tahu kan kalau misalnya lo ubah angka jadi atas angkanya berubah di bawah yeah. karena udah ada formula yeah. kan tiba-tiba aku sebentar, sebentar, sebentar. itu kenapa tuh berubah tuh barusan tuh abimanyu <laughs> kenapa maksudnya? itu tadi anda kan naruh nah, di situ naruh di situ di bawahnya kenapa berubah gitu karena udah ada formulanya tadi ini apa ini ini bapak yang bikin <laughs> ini Microsoft Excel pak <siapa? laughs> Microsoft Excel siapa yang bikin Bill Gates. <laughs> sedih kalau sedih kalau mesti ngurusin keuangan lo gak tahu yang kayak gitu-gitu jadi yeah, jadi gua ngerti yeah, kenapa kan yeah. pertimbangannya adalah At least ilmunya ada aja dulu. Ya, yeah, yeah. nah, gue dalam memilih tuh gue mengutamakan pengalaman sih, hmm. pengalaman. Oh. Mungkin mungkin malah gelar kesekian, hmm. tapi pengalaman gitu. Hmm. Nah Tapi karena waktu itu gak ada yang yang segitu populernya atau apa, I have to start somewhere. Ini gelarnya banyak nih, terus bar baru mulai nyari tahu. Oke, okay. dan waktu itu gue formulanya tuh gini. Misalnya gue milih pilpres yang dari partai ini, justru calegnya gue milih yang partai berseberangannya. Niatnya bi biar check and balance. Iya, iya, iya. Jadi jangan yang partai yang sama sama yang ini. Gitu. Wow, lucu banget. Jadi pilihan lu tuh merefleksikan keinginan lu untuk ada check and balance. Yes. Oh, lucu banget ya. Jadi, jadi gue usahakan tetap uh, yang pilpres lebih, lebih sebisa mungkin rasional. Hmm. Insya, like, ini calegnya seberangnya aja dulu. Tapi ya kalau bisa juga Bukan cuma seberang, tapi orangnya ini juga punya kualitas gitu loh. Jadi supaya second and balance gitu. Oke. Okay. By the way, KTP lu tuh apa sih Fit? Jangan Pak. Oke. Okay. Ngerayain yang ambil mm -hmm. Ngikutin ya? Berita beritanya? Ngikutin. Mm. Uh, skak, by the way. Mm -mm 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 -mm. ya. Yeah. Saya juga bingung <laughs> nih. Biar permainan asik aja nih Pet ya nggak sit. Sit sit At one point we have to stop talking and start playing Baim. a bit, at least a bit. Skak. Lagi <laughs> jempol <laughs> tuh. Tutut tutut gitu 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 kak kabur terus raja kabur terus kabur terus lah susah lagi soal tadi gue lagi ngomong soal pilkada. Yeah. Uh, gue nanya lo ngikutin nggak mm. uh, dan. apa nih Jakarta apa satu Indonesia nih? Bukan pilkada kan kita kan kita kan. Yeah, iya iya mak yeah, maksudnya gubernur. Iya maksudnya gubernur lu kan. Gue ngikutin buat Jakarta doang apa daerah-daerah yeah. lainnya yeah. ngikutin? Gue, gue lagi mau nanya. Apakah lo ngikutin perkembangan di yeah. Jakarta? Mm. Uh, historically lu milih nggak kemarin milih? Milih milih milih. Sebelum sebelumnya milih juga. Yeah. Oke. Okay. Dan kemungkinan besar lo akan milih. Uh, so far kan kayak tadi gue bilang. Nasdem PKB sudah uh, menyatakan akan bergabung dengan pemerintah. P PKS sih gue lihat masih belum clear. Sohibul enggak enggak mau ngomong diksi lagi Sohibul. So, diksi. Iman. Sohibul Yang maksudnya PKS tuh belum setidaknya menurut gua belum belum se clear itu statement dia untuk bergabung dengan pemerintah dan Mereka. akhirnya udah mengusung Soebul Liman kan nah. jadi uh, pilihan yang aneh menurut gue lemah kayaknya ini gak sih? tes ombak dulu mungkin. oh saya yeah, make sense ya yeah, I, I guess it makes sense iya 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 tes dulu mungkin karena ya emang hmm uh, kok out of nowhere gitu kan hmm. nah terus um, jadi kayaknya mungkin yang mungkin gue pilih PKS PDIP kan yang diusung itu Betul. karena yang dua tadi udah PDIP, bikin statement itu belum ada nama ya? belum ada hmm. belum ada hmm. oh, lu udah jalan ya? Eh, lu, lu, lu. oh lu gua Mm, 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 heeh 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 ini lu udah gak mikir ya iya iya susu lu, gue lagi perhatiin lu mau kabur kemana ya gue sini aja lu, gue sekat dulu deh ini kayaknya satu-satunya episode kakmat mat uh, uh. yang kemudian berhenti ngobrol dan tanya main serius <få sava revol��> tanggung banget soalnya tanggung banget harus selesai enggak juga tapi ini tidak terlalu tidak tida. untuk resign masih lu sama gue masih enak oke okay. kebayang gak gue iya. Yeah, iya. Yeah. jadi kadang-kadang gue resign tuh gue hajar-hajarin punya gue dimakan-makanin emang udah nggak kelihatan oke okay? yaudah gue resign aja gue kalah oke oh, gitu. oke okay, okay. jadi soalnya masih masih kelihatan bisa gitu loh jadi gue sekali lagi aja dulu hmm. <laughs> masih rada imbang ini anjing juga loh Uh. <laughs> <laughs> kita keluar dikit ya, kita keluar dikit dari uh, politik. Oke, okay. biar gak terlalu stres karena gue juga rada bingung. Nah, ini, hmm, ini gue nggak stres, ngomongin politik. Gue besok. yang jadi host soalnya jadi gue bingung ngarahin pertanyaan, pertanyaan atau eh uh, ngarahin talk show ini. Oke, okay, oke, okay. tapi keluar sedikit, gue cuman mau uh, balik ke emang hey, udah jalan ya, udah. Oke, okay. waktu kita ke Blitar lu inget gak kita ke Blitar. Blit?

Berdoa oh, okay. di depan makamnya Soekarno. Yeah. Are you a fan? Was he somebody um, that is special to you? Do you read his books? Do you read his writings? Gitu. Karena mm -hmm. <laughs> gue inget nih, ya kan namanya juga lagi di Blitar, masa gak ke makam Bung Karno? Yeah, kita yeah, kan malam-malam yeah, setelah apa segala macam promo di depan makam ya doa lah berdoa yeah, berdoa yeah, yeah. doa doa semua doa. Freddy doa. Kita udah kelar. Freddy masih doa. <laughs> lama banget doanya kata Dwi Sasuno, ngefans banget iya kali mana gue ngerti for you? ngefans ya banget kita ke perpustakaan loh. Iya, kita ke perpustakaan ya. Kita ngelihat lukisan yang katanya kalau dilihat dari samping detak jantung itu ya, iya kan? Ada ada monumennya juga. Ah, gitu. Gua sampai beli merchandise ya. Ngefans iya ya, but sama seperti presiden di akhir periode kan hmm. mulai uh, declining hmm. gitu kan hmm. jadi ngefans lah ya of course gimana nggak nggak bisa mengapresiasi pemikiran-pemikiran beliau tapi yang alasan lebih kuatnya adalah di tempat gua belajar agama hmm. kita tuh ada jadwal rutin ziarah ke makam-makam ulama tuh yang sudah dianggap wali contohnya kayak wali songo hmm. dan Pahlawan nasional yang dianggap berjasa untuk Indonesia, hmm. salah satunya itu Bung Karno. Hmm. Jadi, waktu pertama kali gue ikut eh, wisata ziarah itu ke Wali Songo, Wali Songo terus terakhirnya itu ke Bung Karno, dan itu lebih kayak sudah jadi amalan sih hmm. gitu. Dan memang karena jarang, mungkin memang gak harus selama itu, hmm. cuma karena mumpung di situ. Ya kapan lagi gitu? Ya menang. kapan lagi gitu ya. kan? Jadi eh, uh, ya selain ngefans, tapi memang ilmu yang gue dapat saat kita berziarah ke sosok yang dianggap pahlawan nasional itu ada ada malanya lagi lah gitu. Lu punya presiden favorit nggak? Ini by the way, lu gue geser ke sini. Ya yeah, presiden favorit yeah. Indonesia. At presiden atau wakil presiden deh biar nggak biar pilihannya lebih banyak apalagi wapresnya Soeharto banyak banget iya kan iya udah pilihannya <laughs> jadi lebih banyak tapi lu punya nggak presiden atau wakil presiden atau menteri favorit boleh wow menteri favorit itu gue punya menteri favorit siapa Gus Mayanto Kadiman menteri stek orang Bandung nongkrong nongkrong Nong nongkrong banget oh okay. nongkrong banget dia dia dulu dari ITB ya yeah. terus uh, kalo kalau ketemu sama gue Enji eh, wah ada bang <laughs> serius iya orangnya santai banget itu Mario Desa ya? Marielka Pangestu itu Pak SB. Oke. Okay. Marielka Pangestu, gue juga suka sama beliau. Oke, okay. kalau Menteri gue dulu waktu kecil gue Bu Muriati Sudibyo. Wow. Karena denger dia ngomong walaupun gue nggak ngerti ya dia ngomong apa. So. <tik> Tapi kayaknya eloquent so banget. Eloquent. <tik> ya, <kayaknya> so passionate. <tik> gue bagus. It's like. Dan, wah. Gak tau, kayaknya everything is gonna be okay gitu. <tik> dia tahu <tik> banget gitu. Terus Ntar dulu jalan dulu. Oh iya. Ini 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 ini. <tik> 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 tidak semudah itu Ferguson. Kita <tuk> tuh <tuk> 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 main catur doyok lonceng yang menang siapa sih? Lo? Oh, uh, gue yang <tuk> Iya iya. Karena gue ngeliat sih dari lo main kayaknya lo lebih sering main daripada gue. Hmm. Gitu. Enggak <tuk> sih. sih. Gue tuh di keluarga Julu gue yang suka. Iya gue beneran <tuk> soal catur gua, dan ditambah di keluarga gue yang yang di, suka banget main catur tuh sepupu dan dia jago banget dan gue nggak pernah <tuk> menang. <tuk> Jadi, akhirnya ada win. Heeh, dah, 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 dah. Eh, eh, uh. desperate. Eh, lu tadi mana sini? Eh, <silence> <Sini. SILENCIO> uh, oke. Okay. Udah kali ya? <silence> udah kali ya. Didi 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 didi. Isi <laughs> okay. lu kesel gak kalau gua ada juru lu lama-lama terus sekarang mau gua ajak remis <laughs> udah lama abis lama nih udah satu setengah jam kita ngobrol iya sih gak apa-apa I'm just good to see you man no I love it I, love I enjoy it. It's, it's a good talk show. tapi gue punya pertanyaan show. terakhir yes. karena kita bermula dari lu dan opini politik lu yeah. Apakah ini akan sesuatu? Ini akan jadi sesuatu yang seterusnya, atau gue cuman muncul ke permukaan karena situasi lagi membutuhkan. Kalau lagi nggak kayak gini, ya gue masuk lagi. Kebayang gue sih hmm. gue? Um, apakah kita akan terus-terus ketemu sama Fedi yang akan selalu outspoken tentang hmm. politik, atau lu bilang nggak kok? When I need to, I will. But when I don't think I need to, I won't. Yang mana? Akan seterusnya. But hmm. Gua akan ngomong di saat gua udah mau ngomong. Hmm. Jadi eh uh, enggak enggak bukan titipan. Hmm. Bukan didorong-dorong gitu. Hmm. Tapi cuma gua yang tahu kapan momennya gue mau ngomong. Berarti ini 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 akan terus. Oke. Terima kasih.